Ha, korang. Koranglah siapa lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Dapur Cik Jah nak masak apa ya? Okey, hari ni kita nak masak something special. Okey, kita perlukan kentang. Kentang ni kita dah buang kulit dia, kita dah basuh bersih-bersih. Lepas tu kita gaulkan dia dengan garam. Okey, garam secukup rasa lah. Sebanyak mana kentang tu. Kalau nak masin, tak mahu lagi berkati-kati garam. Kalau tak nak masin, jangan letak garam langsung. So, tu pulang kepada anda. Macam itu pula eh. Okey, so kalau saya letaklah garam ikut sesuka yang saya suka. Okey, kita panaskan minyak. Tahu kita kena cari yang tahu macam ni. Jangan tahu yang lembab-lembab tu. Tahu yang ni lah. Tahu yang... apa nama tahu ni eh? Tahu kering-kering goreng. Suka hati aku je kan? Okey, lepas tu kita cuci tahu tu. Jangan cuci lama-lama sangat. Okey, bila-bilas macam tu. Dan sebab tak nak dia kembang sangat. So, kita keluarkan dia punya isi perut dia tu. Allah, busuk betul hati dia. Isi perut? Tak adalah. Tahu ni baiklah lah. Wanginya suci murni perut dia tu. Okey. Lepas tu, kita buatlah sampai habis ya. Sampai habislah tahu yang kita nak buat ni. Alright. Selamat menjalankan tugas anda, Cik Jahoy. Kita goringkan kita punya kentang tadi. Ya, ni nampak ni. Okey. So, kita goringkan kentang. Get ready. Jangan tinggalkan kentang ini bersendirian kerana dia takut sunyi. Ha. Jadi kena dah goreng tu kena duduk je kat situ tunggu dia. Takut dia nangis pula. Okey, kentang tadi kita dah angkat, dah toastkan dia dan kita lenyek-lenyek. Lepas tu kita letakkan udang eh. Udang tu kita dah blender, dah bersihkan udang tu semua. Kita letakkan udang dan kita masukkan apa tu isi perut si tahu tadi tu. Lepas tu kita letakkan daun sup dan seterusnya kita letakkan bawang yang bawang merah yang kita dah racik-racik halus. Lepas tu kita gaul lah. Okey. So macam saya tak pakai sudu tau sebab saya nak benda tu rata. Tapi insya-Allah dengan izin Allah memang dah potong kuku pendek, tangan memang kena bersih lah sebab kita nak makan dan kita pun nak bagi orang makan, semuanya kena bersih. Okey. So macam ni, make sure that tangan bersih, kuku pendek. Okey. Itu paling penting untuk menyediakan makanan. Dah pun siap. Okey. Dah jadi macam ni. Then kita get ready nak masukkan bahan-bahan apa tu tahu apa kentang semua tadi tu nak masukkan dalam perut tahu tadi tu. Macam ni. Ha. Okey, so kita buat yang first ni dan kita akan buat untuk yang seterusnya lah. Sampailah habis tahu-tahu kita. Okay. Ha, kena buat macam ni. Memang tak boleh nak pakai sudu. Kena pakai tangan. Jangan nak berangan lah pakai sudu ya. Lambat lagi. Besok pagi subuh baru siap. Okay. So tapi make sure that tangan bersih dan kuku pendek. Okay. Kita nak sedia nak bagi orang makan. Dah pun siap. Ha, nampak tak tu beratur dia. Kiri kanan. Beratur panjang. Ha, beratur dah pun tahu-tahu kita. Get ready untuk menggoreng. Izzah ni nak kahwin pula. Umur berapa nak kahwin. Okay, kita salutkan bergedil kita yang dah siap tadi. Tahu bergedil tu dengan telur lah, macam ni. Macam tu lah. Alright. Okay. Lepas tu kita toastkan dulu dekat atas jaring-jaringan maut ni. Jaring-jaringan sepi lah. Lepas tu baru kita letak lah. Jadi dia tak ada lah nanti macam sememe-meme sikit kan. Dia cantik lah, tak ada lah pula bergedil tu beriko-riko sebabkan telur tadi tu. So kita toast. Lepas tu kita letak macam ni. Jangan tanya saya kenapa minyak tu hitam eh. Jangan tanya sebab baru lepas goreng kentang tadi tu. Okay, takkan nak buang pula kan. Habis tu nak apa. Okay, balak pun jual dia punya ladang. Aduh. Okey, bergedil Dapur Cik Jah dah pun siap. So kita kena angkat lah macam ni. Kita toastkan dia bagi jangan terlalu banyak minyak. Okey, macam ni. Alright. Eh, jatuh. Ambil balik. Letak balik. Okey. So inilah dia. Bergedil Del. Del tu pakai hey. Dapur Cik Jah. Dah subscribe ke belum? Jangan lupa tekan butang loceng.